Itu temanya natural. Untuk klaimnya aman di dalam air, untuk ikan, tanaman itu aman banget. Kalau natural bersih ini seperti udang, keong. Tema yang saat ini dikerjakan itu temanya natural, Mas. Jadi pakai bahannya akar rasa mala, dibentuk sedemikian rupa seperti di dasar sungai gitu. Terus tanamannya pakai tanaman yang low maintenance seperti java fern atau kadaka, buce palandra, moss, cryptocoryte kayak gitu. Ini pencucian pasir. Jadi kemarin setelah diisi air, dan ini proses kedua kan sendiri hardscaping. Terus selanjutnya pemasangan tanaman di hardscape di kayunya, habis itu dimasukin. Tapi sebelumnya ini dikuras dulu airnya sambil dibersihkan pasirnya. Ini setelah hardscape jadi, ini kita coba dulu di dalam akuarium sudah cocok atau belum. Kalau misalnya belum cocok, perlu perubahan, kita rubah dulu. Ini proses pemasangan batu, Mas. Jadi batu ini fungsinya sebagai pemberat dan penghias. Jadi setelah kita masukin ke akuarium, kita cek sudah cocok, habis itu kita pasang batunya. Ini tisu dan kokopit. Jadi kokopit ini serbuk dari kelapa, bisa kita gunakan sebagai penguat lem. Jadi kita tempelkan batu dengan lem, media tempelnya kita pakai tisu dan kokopit. Untuk lemnya aman di dalam air, untuk ikan, untuk tanaman itu aman banget. Makanya lem ini kan udah dipakai di aquascape sejak dulu banget. Super glue ini ada yang gel, ada juga yang cair. Kalau yang saya pakai di sini yang cair. Ini setelah pasang itu kita cek ulang sudah cocok atau belum. Misalnya sudah, kita lanjut ke proses selanjutnya, itu pemasangan tanaman. Selanjutnya ini proses pemasangan tanaman, Mas. Jadi kita pakai yang pertama tanaman java fern atau kadaka yang seperti ini. Kemudian kita juga pakai tanaman buce palandra. Yang seperti ini, yang namanya buce palandra. Kemudian ada juga cryptocoryte dan bulbingus. Proses jadi tanaman yang kita pakai di sini adalah tanaman yang metode tanamnya itu dengan cara dilem yang pertama, kemudian bisa juga dengan diikat dan juga diselipin. Jadi ini yang pertama kita pakai metode dilem, yang kita kasih lem di bagian yang ini tanami, kemudian kita taruh tanamannya. Proses ini nggak akan bikin tanaman mati, yang penting yang kena lem adalah bagian akar, jangan sampai bagian rizom atau batangnya ini dan bagian daunnya. Kita pilih di titik-titik tertentu aja, Mas. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah bentuknya. Jadi di mana kita menempel itu yang perlu diperhatikan yang pertama adalah bentuknya. Jadi harus tetap mengikuti bentuk dari hardscape, yaitu kayunya itu sendiri. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kenanya cahaya. Jadi kalau misalnya di sini sepertinya kurang perlu, soalnya nanti cahaya ketutup di kain yang di atasnya. Kalau seperti ini masih kena cahaya, jadi nggak apa-apa. Ini pemasangan tanaman juga masih di tahap pemasangan tanaman, tapi tanaman yang kita pasang sekarang adalah moss. Setelah pemasangan moss, kita masukkan ke akuarium, habis itu detailing, setelah itu finishing. Filter air dan beberapa kotoran yang diperlukan saya saring biar lebih cepat kering. Ini kita diamkan dulu kurang lebih 1 minggu biar tanah filtrasi tetap berjalan 24 jam. Lampu nanti menyala sekitar 6 jam per hari. Jadi saya pakaikan timer. Kemudian setelah seminggu nanti kita masukkan fauna, terutama fauna pembersih. Jadi fauna pembersih ini seperti udang, keong,
ikan pada ikan.